Lebih dari 1.000 peserta meramaikan kejuaraan menembak bertajuk Kapolri Cup 2023 yang berlangsung di lapangan tembak Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Perlombaan yang diadakan dalam rangka HUT Bayangkara ke-77 ini terbagi menjadi 3 kategori, yakni tembak sasaran, tembak reaksi, dan tembak duel plat. Para pemenang akan mendapatkan hadiah berupa piala, sertifikat, dan 5 pucuk senjata. Selain bertujuan untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat, perlombaan ini juga diharapkan bisa menelurkan atlet-atlet menembak nasional yang dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dari Jakarta, Bambang Susapto, Apa Kabar melaporkan.